Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Arswandi di program PDKT Saham Perusahaan Wika, salah satu perusahaan BUMN yang dimiliki oleh Indonesia, yaitu yang bergerak di bidang konstruksi, lebih spesifiknya adalah di infrastruktur. Oke, langsung saja kita masuk ke Bursa Efek Indonesia. Nah, setelah sudah di kondisi seperti ini, klik saja PT Bursa Efek Indonesia, lalu pilih perusahaan tercatat, pilih profil perusahaan tercatat, kita klik saja Wika. Wika itu adalah Wijaya Karya Persero. Persero artinya adalah pemegang saham mayoritas dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Klik saja cari. Nah, kita bisa lihat di sini kodenya itu WIKA, namanya itu PT Wijaya Karya Persero Tbk, tanggal pencatatan di bursa 29 Oktober 2007. Wow, sangat sudah lama sekali ya, sekitar 13 tahun, 15 tahun. Klik saja ini. Nah, kalau sudah di kondisi seperti ini, kita bisa lihat simbolnya WIKA ini seperti apa. Jadi kalau teman-teman lihat di pinggir-pinggir jalan PT Wika, berarti itulah salah satu perusahaan Tbk yang kita bisa miliki sahamnya. Bisa kita lihat di sini namanya PT Wijaya Karya Persero Tbk, kodenya Wika, alamat kantor, email, dan tentunya bidang usaha utamanya jasa konstruksi, sektornya infrastruktur, subsektornya konstruksi bangunan. Kita bisa lihat di sini sekretaris perusahaan ada Mahendra Wijaya, ada Agus Budi Waskito direktur utamanya. Kita bisa lihat di sini susunan direksinya ya cukup banyak, namanya juga BUMN. Dan bisa kita lihat di sini komisarisnya juga ada di sini. Kita bisa lihat untuk dewan komisarisnya diketahui oleh Jarod Wijoko komisaris utama, dan tentunya susunan dewan komisarisnya ini cukup banyak juga. Bisa kita lihat di sini komite auditnya Nirsing Asmo yang diketuai oleh Suryo Hapsoro Tri Utomo. Dan tentunya di pemegang saham ini bisa kita lihat Negara Kesatuan Republik Indonesia atau pemegang saham mayoritas di saham atau di perusahaan PT Wika adalah Negara Republik Indonesia 65,49%. Dan tentunya diikuti oleh masyarakat 39,39%, cukup banyak sekali ya. Bisa kita lihat sini saham tersuruhnya sama Agung Budi Waskitonya, direksinya ini pemegang saham 0,02%. Bisa kita lihat di sini cukup banyak anak perusahaannya, banyak, sangat banyak sekali anak perusahaannya. Nah, di sini kita bisa lihat terakhir dia memberikan dividen pada tahun 2019 sejumlah 457.721.600 rupiah yang diketahui oleh Jaya Karya. Tentunya bisa kita lihat di sini pengumumannya, setiap tindakan diambil perusahaan pasti akan diumumkan di sini. Bisa kita lihat saham Wika sekarang berapa harganya dan berapa market cap-nya saham Wika. Nah, 910 per lembarnya per 18 Mei dia cukup mengalami kenaikan sejumlah 0,5%. Dan bisa kita lihat di sini market cap-nya cukup kecil ya, 8,16 triliun. Dan tentunya kita bisa lihat di sini disingkat menjadi Wika adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia bergerak di bidang konstruksi, berdiri sejak tahun 1960. Dan kita kepoin dulu profilnya, siapakah sosok beliau ini. Bisa kita lihat profilnya. Nah, ini adalah sosok beliau. Bisa kita lihat di sini sosok beliau. Inilah sosok direktur utama PT Wika Wijaya Karya Persero. Lahir pada tahun 1971 tanggal 17 Juli. Wow, cukup panjang ya.
kita lihat lagi komisaris utamanya. Inilah sosok PT Jarod Wijoyoko selaku komisaris utama PT Wika. Oke teman-teman, mungkin segitu saja video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. And see you next video. Thank you.